Terus aku juga suka sifat dia. Dia tuh mikirin mikirin dari A sampai Z. Jadi kalau aku nih tipe yang mikirin kayak A aja, B B aja. Kalau kamu tuh mikirin semuanya dari A sampai Z. Jadi kayak misal aku ngelakuin ini juga. Cut Siva dibuat geram mendapati Haris Friza bertemu Hafiza yang merupakan mantan pacar suaminya itu. Melihat Haris Friza mengenang momen mesranya bersama wanita yang akrab disapa Hafiza tersebut, Cut Siva tampak terbakar api cemburu. Kecemburuan Cut Siva berawal dari undangannya sendiri pada Hafiza untuk tampil dalam konten YouTube miliknya. Dalam konten tersebut, Cut Siva dan Hafiza terlihat bernostalgia mengenang kisah asmara mereka dulu. Mendengar keduanya asyik berbincang, Cut Siva salah tingkah dan pura-pura menyibukkan diri. Sempet dekat sama dia, biasanya kalau ketemu kamu suka cipika-cipiki, kok sekarang kamu gak cipika-cipiki? Tanya Haris Friza pada Hafiza, seperti dikutip dari kanal YouTube Suna Official. Dimana ya perasaan aku kok gak enak jadi panas, banyak orang ya? Kalau berdua aja sih bebas, kata Hafiza. Melihat tingkah sang istri, Haris Friza tak kuat menahan tawa. Cut Siva pun menimpali perbincangan mereka dan menyinggung harus profesional. Tapi harus tetap profesional ya, ujar Cut Siva. Lama tak bertemu Hafiza, Haris Friza pun menanyakan kabar perempuan itu. Pertanyaan tersebut dibalas Hafiza dengan kembali bertanya mengenai kabar keluarga Haris Friza. Keluarga gimana? Masih suka ada yang nanyain aku nggak? Tanya Hafiza. Nggak sih, bukan lupa tapi kan udah masa lalu, jawab Haris Friza. Melihat Haris Friza dan Haris Friza akrab bercengkrama, Cut Siva tak kuasa menahan rasa cemburu. Geram melihat kebersamaan suami dan mantan pacarnya, perempuan itu langsung menanyakan apakah mereka ada niat untuk kembali merajut asmara. Jadi gimana? Ada niat balikan setelah lihat lagi mantan? Sindir Cut Siva. Suasana yang tadinya memanas perlahan mencair usai Haris Friza menjawab bahwa dirinya dan Hafiza hanya menjalin silaturahmi. Mereka pun tampak tertawa bersama. Iya silaturahmi ajalah, kita sudah punya kehidupan masing-masing, ungkap Haris Friza. Sebelum menikah dengan Haris Friza dan Cut Siva. Siva hamil yang ternyata itu hanya khayalan Haris Friza. Akhir-akhir ini Haris Friza beradegan terus perhatian, bahkan sampai menghayal Cut Siva hamil di Tajwid Cinta. Hal ini membuat penggemar Tajwid Cinta terus dibuat meleyot, apalagi saat Haris Friza memikirkan Cut Siva hamil. Sudah tidak asing jika Haris Friza cocok disandingkan dengan Cut